Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum menonton jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe Karena like, comment, and subscribe itu gratis Jangan lupa follow instagram gua at Aldo Afdran Dan facebook Aldo Afdran Support terus channel saya biar saya semangat lagi buat konten Hanya tekan tombol subscribe Anda akan support terus channel saya biar saya semangat lagi buat konten Oke guys gua akan membaca membaca yang lagi viral guys breaking kapal KM Karya Indah terbakar akhirnya terungkap situasi penumpang oleh berita Mei 29 tahun 2021 kabar terbaru ter berkaitan dengan seluruh penumpang dan kru kapal KM Karya Indah root, Ternate Sanana yang terbakar di perairan Fitmatola, kecamatan Manggoli Utara Timur, Kepulauan Sula, Sula Sabtu 29 garis 5 pagi pagi tadi dibakar dikabarkan selamat. Kepala Kasop Ternate Bapak Afan Tab, Tabona mengungkapkan 181 penumpang. Itu terdiri dari 22 anak-anak. Anak-anak 155 orang dewasa dan 5 orang lanjut usia. Semua penumpang selamat, kata Bapak Afan. Kapal yang dinokhodai Bapak Mahmudin Lahudi itu ditemui, diketahui bertolak dari Pelabuhan Ahmad Yandi Ternate, Ternate pada pukul 16.00 WIB sore kemarin. Informasi penyebab kapal tersebut terbakar pun belum diketahui pasti Sebagaimana dilansir dari Ineos Maluku menjelaskan bahwa Waktu jumlah pasti korban kapal terbakar dari Baik dari awak kapal dan penumpang Sementara masih dalam pendataan Tim SAR juga masih menyiri, menyisir Sekitar K TKP untuk mengantisipasi para korban yang tak sempat diangkut. Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa. Semua selamat. Tidak ada penumpang luka parah. Rata-rata hanya luka lecet. Kedinginan, hipotermia dan shock hujarnya. Sebelumnya KM karya indah tujuan ternate sana sasana terbakar di perairan pulau Liva Matola, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Insiden kebakaran kapal ini terjadi pada Sabtu pagi tadi. Foto tertangkap layar. Lebar Nes berbagi. Oke, okay. sekian dari video. Sekian dari berita saya. Bila itu holiday desa mengkuburkan untuk wahyu wabarakatuh. Dadah, see you next time.